membahas tentang kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, satu di antara empat nabi yang berasal dari Arab. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban. Hadis ini cukup panjang. Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an, salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petikan hadis itu mengatakan, wa arba'atun minal arab. Dan dari sekian para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu, dari 120,000 nabi dan 315 rasul, di antara mereka itu ada 4 nabi berasal dari Arab. Kemudian Rasul mengatakan, Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hud, Saleh, Syu'aib dan nabimu wahai Abi Dzar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selain daripada 4 nabi ini bukan Arab. Nabi Arab itu cuma ada 4 saja. Selainnya bukan orang Arab. Dan kita tahu bahwa asal-usul Arab itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan Arab al-Ba'idah. Artinya Arab yang sudah musnah. Yang kedua, ada Arab yang disebut Musta'arab. Dia bukan Arab, akan tetapi fasih berbahasa Arab, sehingga disebut Musta'aribah. Orang yang bukan Arab dianggap Arab. Nah, di antara Arab Ba'idah yang sudah tidak ada, seperti umpamanya Ad, kemudian Samud, Qahtan, Jurhum, Umaym, Madian dan yang lainnya, itu disebut Arab Ba'idah. Tetapi Musta'aribah itu keturunan Ismail alaihi salatu wasalam. Ismail bukan orang Arab. Ismail itu keturunan Ibrahim, dan Ibrahim itu orang Kanaan, Irak. Dibawa ke Arab. Kemudian berjumpa dengan kabilah Jurhum dari Yaman. Maka Ismail kecil belajar bahasa Arab dari Jurhum. Rupanya dia pula yang paling fasih bahasa Arabnya. Maka Ismail disebut Musta'arab. Di antara turunannya adalah Quraisy dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, nabi yang kita akan ceritakan ini adalah salah satu dari Nabi Arab, Hud alaihi salatu wasalam. Bicara tentang Hud, siapa Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam? Kepada siapa dia diutus? Bagaimana tanggapan kaumnya? Bagaimana sikap Hud terhadap kaumnya? Bagaimana azab Allah turun kepada kaumnya? Maka beberapa menit ke depan kita akan menjelaskan tentang sedikit kisah daripada Hud alaihi salatu wassalam. Pertama, nasabnya. Hud, dia adalah Hud ibnu Abdillah, ibnu Rabah, ibnu Jalud, ibnu Adin, ibnu Awas, ibnu Iram, ibnu Syamin, ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Berarti di sini Hud alaihi salatu wassalam masih keturunan Ad dan juga Iram. Makanya Al-Quran menyebutnya Iramadzatil Imad. Ada kalimat Iram di situ. Iram itu kakek dari kakek-kakek buyut Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Maka kabilahnya disebut kabilah Ad ataupun kabilah Iram. Itu yang terkena dalam Al-Quranul Karim. Lah, Hud alaihi salatu wassalam dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai nama daripada nama-nama surat. Nama-nama, ada namanya surah Hud. Bahkan disebutkan kampungnya Al-Ahqaf. Ada namanya suratul Ahqaf. Berarti ada nama dua surat yang berkaitan dengan kisah Hud alaihi salatu wassalam. Pertama, Hud sendiri dijadikan nama dalam satu surat dalam Al-Quran. Kemudian kaumnya Ahqaf juga dijadikan nama dalam surat dalam Al-Quran. Adapun Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada negeri Ahqaf yang ada di Hadrul Maut dekat Oman sana. Karena asal Arab itu dari Yaman. Baru menyebar ke mana-mana gitu ya, ke Saudi, ke jazirah yang lainnya. Tapi asal Arab itu dari Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Hud ini ke kaum yang disebut dengan Ad. Dan Ad ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an kaum yang luar biasa.
Dia memiliki perawakan yang sangat tinggi, yang sangat besar, dan hidupnya aneh. Dia hidup di tenda-tenda. Jadi dia buat tenda sebesar mungkin, kemudian tenda ini dibuat tiang setinggi mungkin. Makanya Allah mengatakan irama dzatil imad. Imad itu artinya tiang gitu. Kemudian anehnya lagi, kaum Ad ini suka membuat pahatan-pahatan bukit, dibuatnya istana. Tapi bukan untuk ditempati, untuk main-main saja. Jadi mereka menghabiskan uang itu hanya untuk membuat istana, memahat bukit-bukit sehingga menjadi rumah-rumah megah. Hanya ditempati untuk rekreasi saja. Tak sebulan sekali tinggal di situ, kemudian pulang lagi. Makanya nanti Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyinggung perbuatan mereka. Bagaimana Allah mengatakan, tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Dengan sangat rajinnya. Tetapi bukan untuk ditempati, main-main saja. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan urut kisah ini. Setelah Nuh alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka kemudian keturunannya dari tiga putranya Syam, Ham, dan Yafis ini kemudian beranak pinak sampai akhirnya menyebar di seantero bumi ini. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa menjadi cikal bakal manusia sampai hari ini. Siapapun manusianya sampai hari ini, maka pasti nasabnya ke salah satu dari tiga putra Nuh. Kecuali Darwin. Darwin biarin, turunan monyet. Ya. Karena teorinya manusia itu berasal dari kera. Gitu. Nah, dia saja yang turunan kera. Kalau kita turunan tiga putra Nuh alaihi salatu wassalam. Yafis, Syam, dan Ham. Lah setelah ketika kemudian manusia semakin berkembang, mereka masih di atas tauhid. Mereka masih menyembah Allah Azza wa Jal karena mata-mata mereka menyaksikan bagaimana Allah tenggelamkan kaumnya Nuh yang kufur. Sehingga mereka masih berpegang dengan ajaran Nuh alaihi salatu wassalam. Lah setelah kemudian jauh zamannya, generasi pertama meninggal, generasi kedua meninggal, dan begitu seterusnya, maka yang pertama kali kufur dari keturunan Nuh ini adalah kaum Ad. Kaum Ad inilah yang pertama kali kufur dari seluruh kabilah-kabilah keturunan tiga putra Nuh ini. Karena mereka menyembah beberapa berhala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah kaum Ad ini luar biasa diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal. Dan persenjataan yang kuat, fisik yang kuat, kecerdasan yang hebat sehingga suka menjajah. Suka perang orang itu. Dan tidak terkalahkan pasukannya. Jadi kabilah-kabilah yang lain itu dijajah sama dia. Sampai akhirnya kaum Ad ini memimpin kabilah-kabilah dari turunan tiga putra Nuh alaihi salatu wassalam dan membuat kerusakan di situ. Lah disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus Nuh alaihi Hud kepada kaum Ad ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum hudan. Dan kepada bangsa Ad, saudara mereka diutus, maksudnya Hud alaihi salatu wassalam. Bukan saudara, maksudnya saudara seiman. Maksudnya adalah saudara karena Hud diambil dari kaum itu sendiri. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengutus seorang nabi, maka akan diambil dari kaum yang akan didakwahinya. Seperti Rasulullah diutus dari bangsa Arab sendiri gitu ya, supaya kenal masa kecilnya, remajanya, dewasanya, sehingga kemudian Allah persiapkan akhlaknya sehingga tidak ada cacat sama sekali untuk dijadikan nabi dan rasul setelahnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah terus dakwahnya adalah dakwah tauhid. Allah mengatakan, ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairi afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan selain daripada dia, kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, maka Hud alaihi salatu wassalam mengajak manusia ke dalam tauhid, untuk kembali ke dalam tauhid. Tetapi sekali lagi bahwa ujian para pendakwah, terutama para nabi dan rasul, biasanya dari orang-orang kaya, dari para pembesar yang hasad. Makanya para pembesar mengatakan, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi syafahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Maka para pembesar berkata kepada Hud alaihi salatu wassalam, orang-orang kafir itu, sesungguhnya kami tidak melihat engkau wahai Hud
kecuali engkau ini di atas kebodohan, dan kami sangka dirimu wahai Hud adalah para pendusta. Lihat, semua para nabi itu didustakan kaum, terutama para pembesarnya. Makanya Hud membela dan mengatakan, ya kaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, saya tidak bodoh, saya ini utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin, rabb semesta alam. Akhirnya terus Hud mendakwai mereka, tetapi Allah takdirkan kadzabat adanul mursalin. Memang Ad itu suka mendustakan para rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, sampai pada waktunya ketika terus Hud alaihi salatu wasallam mendakwai kaumnya, marah kaumnya. Kemudian mereka kemudian mengatakan kepada Nabi Hud alaihi salatu wasallam, untuk dibuktikan kalau engkau seorang nabi datangkan azab, katanya. Kalau engkau seorang nabi datangkan azab sekali. Maka ketika itu betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala mengirim azab kepada mereka. Azab yang pertama kali Allah kirim apa? Paceklik yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut. Sampai bumi ini kering kelontang, tidak ada yang hidup dari tumbuhan, banyak binatang ternak yang mati, akhirnya mereka kelaparan. Maka berkumpullah 70 orang terbaik dari antara mereka, kemudian datang kepada berhala mereka meminta untuk diturunkan hujan. Lah ketika kemudian mereka itu meminta kepada berhala, rupanya apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innaka idimatin. Sengaja Allah berikan istidraj. Tiba-tiba dari langit ada suara dan mengatakan, kalian mau hujan? Kami akan datangkan awan, tinggal pilih awan yang hitam atau awan yang putih. Sahabul bayda atau sahabul sauda. Maka mereka memilih awan yang hitam karena berpikir bahwa awan hitam itu yang akan mendatangkan hujan. Tiba-tiba awan itu betul-betul datang, membungkus bumi awan hitam itu. Dan tiba-tiba dari awan hitam itu keluar hawa yang sangat dingin sampai menusuk, yang pertama kali merasakan seorang wanita. Lari wanita ini karena tahu ini bukan hujan, ini azab. Kemudian meminta pertolongan kepada Hud alaihi salatu wasallam dan bertobat. Maka kaumnya, kaum Ad ini merasa bahwa doa mereka dikabulkan, bahwa patung-patung dan berhala itu mengabulkan doa mereka. Mereka senang ketika datang awan hitam membungkus negeri mereka. Ketika itulah tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim. Ketika mereka melihat awan itu dekat kepada kebun-kebun mereka, ladang-ladang mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza aridun mumtiruna. Ha, ini awan yang akan mendatangkan hujan kepada kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, bal huwa masta'jaltum bih. Bahkan ini azab yang Allah segerakan kepada kalian. Rihun fiha adzabun alim. Akan datang angin yang merupakan azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yang akan menghancurkan segala sesuatu atas perintah Rabb-nya sehingga mereka menjadi tidak terlihat kecuali hanya tempat-tempat tinggal mereka. Orang yang sudah enggak ada tempat tinggalnya saja yang tersisa. Rupanya angin ini menyedot semua yang ada di bumi. Datang angin puting beliung mengangkat semua orang ke langit, bayangkan. Jadi orang yang ada di bawah itu terkena angin, dia terangkat sampai akhirnya berada di awan. Semua bangsa Ad itu diangkat ke langit, diputar-putar di awan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan puting beliung yang sangat dingin sekali. Allah menimpakan angin itu kepada mereka dan menyedot orang-orang ke langit selama 7 malam 8 hari. Bayangkan, 7 malam 8 hari orang berputar-putar di awan itu. Sehingga bertabrakan satu jasad dengan yang lainnya, ya otomatis kemudian mati semua. Ketika sudah tidak ada yang hidup di atas itu, karena lama sekali kan diputar-putar itu di langit itu, kemudian mereka dilempar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah gambarkan, ka'annahum a'jajun nakhlin khawiyah. Maka mereka terlempar, kemudian menancap di bumi badan-badan mereka, seperti tunggul-tunggul kurma. Bahasa Quran dia. Seperti tunggul-tunggul kurma, jadi melesat dari langit itu, nancap di bumi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala azab kaum Ad,
fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Allah binasakan semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan, fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman yang bersamanya karena kasih sayang dari kami. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ketika kemudian kaum Ad semakin berani kepada Hud, bahkan mengancam akan membunuhnya, maka Hud pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah diriku terhadap apa yang mereka dustakan. Sama dengan Nuh mengatakan, rabbi inni maghlubun fantasir. Kemudian apa kata Allah? Qala amma qalil la yusbihanna nadimin. Allah berfirman, jangan tergesa-gesa wahai Hud, tenang saja, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa, ada waktunya. La yusbihanna nadimin, kelak mereka pasti menyesal. Terus saja berdoa, terus saja ajak mereka ke dalam tauhid. Maka ketika kemudian Hud terus mengajak mereka ke dalam tauhid, mereka semakin membangkang, berani bahkan mengancam Hud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aqadatkumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum gusaan fa bu'dan lil qaumi zalimin. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain, karena mereka dibinasakan semuanya. Makanya kaum 'Ad itu disebut arba'idah karena sudah enggak ada lagi. Sudah purna punah, tinggal cerita saja. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Al-Walid ibn Mughirah kemudian menceramahi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut ke agama musyrikun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membacakan satu ayat di hadapan Al-Walid ibn Mughirah dan mengatakan, ya Walid, dengarkan kata-kata firman Allah azza wa jalla, fa in a'radu, kalau mereka berpaling, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, maka aku peringatkan kepada kalian akan datang teriakan seperti teriakan kaum 'Ad dan kaum Samud kalau kalian berpaling. Kata Al-Walid bin Mughirah, hasbuka ya Muhammad, cukup ketakutan dia. Nabi selalu bawa kaum 'Ad, ya. Kenapa? Karena kaum 'Ad itu dikenal kisahnya di zaman jahiliyah, mereka tahu kisahnya kaum 'Ad. Makanya kemudian Al-Walid itu sempat terpengaruh dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun belakangan akhirnya kembali kufur, dan Allah turunkan surah Al-Mudathir khusus mencela Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka inilah di antara kilasan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisah kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala katakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada makhluk seperti kaum 'Ad yang Allah ciptakan di zaman itu. Itu bahasa Quran loh ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan seperti itu, tidak ada makhluk seperti kaum 'Ad yang Allah ciptakan. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada yang mengatakan, ya, karena kaum 'Ad ini pertama mereka orangnya aqwiya asyiddah, orangnya kuat-kuat dan orangnya keras-keras. Kemudian Allah berikan kekuatan fisik yang luar biasa. Kemudian juga diberikan keahlian arsitektur yang luar biasa. Makanya seninya seni tingkat dewa mungkin bahasa kitanya. Seni tingkat tinggi sudah. Mereka memahat dengan gaya mereka. Mungkin di zaman sekarang kan banyak ya, untuk mengeruk gunung saja kita bawa beko gitu. Zaman itu mana ada beko? Ya pakai tangan lah kan itu. Tetapi mereka bisa membuat istana-istana yang luar biasa. Buktinya peninggalan Samud. Dan Samud itu kan dekat dengan Ad. Karena apa yang dilakukan kaum Samud itu mengikuti tradisi nenek moyang mereka kaum Ad. Dan sampai sekarang masih ada. Bisa kita saksikan peninggalan kaum Samud itu. Bagaimana hebatnya mereka membuat bukit-bukit dijadikan apa namanya istana dan menjadi keajaiban dunia sampai hari ini. Keajaiban dunia. Mana ada orang yang bisa memahat gunung jadi istana. Bahkan sebagian ahli tarikh mengatakan sampai berlebihan, mereka membuat istana itu dari bahan emas dan perak. Jadi mereka itu menghambur-hamburkan harta saja hanya untuk kesenangan seni mereka membuat istana di atas gunung. Habis selesai tidak ditempati gitu. Dibiarkan saja, pahat lagi tempat lain. Ya, jadi mereka menghabiskan waktu biaya hanya untuk itu. Coba kalau seandainya waktu biaya mereka digunakan untuk sedekah, membantu fakir miskin, membantu orang-orang susah, tentu bermanfaat bagi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka dan mengatakan Al-Qur'an, ata'abathun, apakah kalian tak main-main dengan bangunan-bangunan itu? Ya.
Allah sendiri yang mengatakan, apakah kalian tidak main-main dengan bangunan itu? Padahal kalau seandainya mereka kemudian mau menginfakkan harta itu di jalan Allah Azza wa Jalla, tentu akan lebih manfaat lagi. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kalian membangun setiap bangunan tinggi dan megah untuk tanda-tanda kuasa kalian, dan kalian main-main setelah itu? Ya Allah sendiri di sini kan. Maka kemudian mereka pun sombong. Inilah yang menjadikan kesombongan kaum Ad. Akhirnya mereka kufur, menyembah berhala, membuat kerusakan. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan karena mereka mendustakan Hud alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kisahkan dari kisah Hud alaihi salatu wassalam berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wassalam. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.